Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Baby. So di video hari ini adalah video yang udah banyak banget kalian request dan yang ditunggu-tunggu, yaitu video nyawon. Sebenarnya hari ini tuh aku nggak di Bali ya, aku lagi pulang kampung. Kemarin aku sempet keliling-keliling, sekilas aku lihat ada satu salon yang di depannya tuh ada banner ya nulis treatment-treatmentnya. Salah satunya tuh ada treatment cream bar, harganya cuma Rp20.000. Wow. Super murah sih. Zaman sekarang ini kayak cuci rambut biasa aja tuh nggak dapet Rp20.000. Ini dia tulis cream bar Rp20.000. Jadi daripada penasaran, kita langsung aja yuk ke salonnya sekarang. Bonk.
sama ini ya. Sama dari sana. Oke guys, ini udah selesai dan gila nih, benar-benar di luar dugaan banget. Pertamanya sih aku agak kecewa karena ternyata harganya tuh tidak sesuai yang ditulis 20.000, ternyata ada coretan X yang nggak kelihatan kalau dari jauh. Dan pada saat aku tanya, harga krim batnya tuh ternyata 25.000. Menurut aku 25.000 pun masih worth it. Dan yang paling aku suka, dia juga pijit kepalanya lama banget. Selain itu dia juga pijit punggung. Aku kira udah dong, itu aja menurut aku udah sangat worth it melebihi harga 25.000. Ternyata dia masih pijit tangan aku. Pijitannya enak banget. So, aku benar-benar rekomend banget untuk salon ini. Nanti namanya aku bakalan cantumin di video ini, alamatnya juga. Jadi salonnya tuh di pinggir jalan raya gitu guys. Memang kalau kita di salon itu bakalan banyak kedengaran suara kendaraan lalu lalang, tapi yang masih worth it lah, harga 25.000 bisa dapetin treatment yang harusnya ya menurut aku ini harganya bisa di 100.000. Video ini tidak ada endorse dari pihak manapun, pihak salonnya bahkan nggak tahu aku tuh ngerekam, tapi karena dia bagus banget, treatmentnya aku puas banget, aku bakal rekomen nama salonnya. So bagi kalian yang ada di Medan mungkin bisa cobain sih salon ini, soalnya menurut aku bagus banget. Selain krim bat dia juga banyak banget treatment lainnya, tapi karena aku cuma cobain treatment krim bat doang, aku hanya berani rekomendasiin yang ini. Segitu aja video aku hari ini. Thank you so much buat kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir, and I'll see you on my next video.